Tahukah anak-anak, video PDPC ini dibawakan khas daripada channel Cikgu Ainul Samurai dengan kerjasama Akademi YouTuber Malaysia, Inisiatif Kelab Guru Malaysia dan E-Didik Malaysia. Cikgu ucapkan selamat belajar. Muka. Cepat. Dia nak mula kelas ni sebab hari ni cikgu nak ajar anak-anak. Apa dia? Suku kata KV, mengeja, membunyikan dan menyebut berfokus kepada huruf vokal I. Anak-anak nampak tak budak perempuan ini sedang buat apa? Ya, dia sedang menggosok giginya. Tapi, apa perkaitan menggosok gigi dengan huruf vokal I? Siapa tahu? Bagus! Huruf vokal I bunyinya I. Cuba kita rapatkan gigi dan membuat gaya seolah-olah kita sedang menggosok gigi sambil membunyikan I. 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 I, I. Mari anak-anak, kita menggosok gigi sambil menyebut I, I sebanyak 3 kali. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. I, I. I, I. I, I. Ingat anak-anak, huruf I bunyinya apa? I. Buat gaya menggosok gigi? I. Apa bunyi huruf vokal I? Betul. Okey anak-anak. Sekarang, cikgu ingin memperkenalkan terlebih dahulu huruf-huruf yang cikgu telah pilih dalam tajuk hari ini. Anak-anak nak tahu tak apakah huruf-hurufnya? Perhatikan pada skrin. Mari ikut cikgu menyebut huruf-huruf ini. B. M, K, N, S dan huruf yang terakhir ialah H. Mari kita sebut sekali lagi huruf-huruf ini. Jom. B, M, K, N, S dan H. Sekarang kita akan pergi satu demi satu menyebut huruf-huruf itu sekali lagi. Ingat, camkan bentuk dan bunyinya. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Ini huruf apa anak-anak? Huruf B. Tengok mulut cikgu. B. Sebutkan B sebanyak 5 kali. B, 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 B. Ini huruf apa anak-anak? B. Sekarang kita pergi kepada huruf seterusnya. Apakah huruf ini? M. M. Mari kita sebut huruf M sebanyak 5 kali. M, 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 M. Bagus. Apa nama huruf ini anak-anak? M. Huruf seterusnya. Mari kita teka apa nama huruf ini. Ini huruf K. Mari kita sebut huruf K sebanyak 5 kali. K, 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 K. Jadi, apa nama huruf ini? K. Untuk huruf seterusnya, perhatikan pada skrin. Apakah nama huruf ini? Anak-anak tahu?
Ya, ini huruf N. Buka mulut. N. Mari kita bunyikan huruf N sebanyak 5 kali. N, 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 N. Boleh ulang apa nama huruf ini? N. Untuk huruf seterusnya, perhatikan betul-betul. Apa nama huruf ini? S. Mari kita sebut huruf S sebanyak 5 kali. S, 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 S. Jadi anak-anak, sekali lagi ulang. Apakah nama huruf ini? S. Dan untuk huruf terakhir, yaitu huruf keenam pada hari ini, ialah huruf apa? Anak-anak masih ingatkah apa hurufnya? H. H. Mari kita bunyikan H sebanyak 5 kali. H, 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 H. Jadi anak-anak sudah tahu kan apakah nama huruf ini? H. Peekaboo. Okey anak-anak, sekarang kita berada di segmen ganding satu. Apa maksudnya? Kita akan menggandingkan huruf vokal I dengan huruf-huruf yang telah cikgu perkenalkan di awal tadi. Dalam segmen ganding satu ini, kita akan letakkan huruf vokal I di hadapan suku kata. Macam mana caranya? Mari kita lihat contoh-contohnya. Perhatikan, di sebelah skrin kuning ini akan cikgu paparkan gandingan huruf vokal dan huruf yang telah kita pilih membentuk suku kata. Jom kita mulakan. I, B. Bunyinya Ib, Ibrahim. Ibrahim merupakan nama salah seorang nabi kita. Yang seterusnya, I, M. Bunyinya Im. Tutup mulut anak-anak. Im. Contoh perkataan bagi suku kata Im. Imbasan. Imbasan ini merupakan pantulan daripada cahaya. Seterusnya, kita lihat I, K. Bunyinya Ik. Contoh perkataan bagi suku kata ik ialah iklan. Cikgu yakin anak-anak mesti tahu contoh-contoh iklan yang biasa anak-anak lihat sama ada di televisyen ataupun didengar di radio. Yang seterusnya, I, N. Buka mulut sedikit. Bunyinya in. Bunyinya in. Apa contoh perkataan yang ada bunyi in? Anak-anak tahu? Cuba sebut. Intan. Intan payung. Oh, intan payung. Ha, pernah dengar tak suara tu? Boleh kamu teka dari mana cikgu petik dialog tersebut? Seterusnya, I, S. Bunyinya is. Is apa? Istana. Istana merupakan kediaman sultan atau agung. Berikut adalah suku kata terakhir untuk segmen ganding satu. Apakah dia? Mari kita perhatikan. I, H. I, H. Apa bunyinya? Bunyinya ih. Apa contoh perkataan yang ada bunyi ih? Ihsan. Bukan ihsan. Ihsan merupakan perasaan memberi secara ikhlas kepada orang lain. Ha, sebentar tadi anak-anak sudah belajar menggandingkan huruf vokal dengan huruf pilihan pada hari ini kan? Sekarang kita pergi pula kepada segmen ganding kedua. Dalam segmen ini kita akan meletakkan 6 huruf pilihan yang telah kita belajar di awal tadi di awal suku kata. Kalau anak-anak nak tahu apakah bunyinya, mari ikut cikgu.
Sekarang kita sudah berada di segmen gandeng yang kedua. Perhatikan di sebelah sini, cikgu letakkan sedia huruf-huruf pilihan di mana kita akan menggabungkan huruf vokal I bersama dengan huruf ini. Perhatikan dan ikut apa yang cikgu sebut. B, I. Bunyinya B. B, B. M, I. Bunyinya me. Baca suku kata ini, mimi. Huruf apakah ini anak-anak? K. I. Bunyinya ki. Baca suku kata ini, ki, ki. Ini pula N, I. Bunyinya ni. Baca suku kata di bawah, ni, ni. Ha, ini huruf apa? S, I, C. Mari kita baca suku kata di bawah. C, C. Huruf yang terakhir yang telah cikgu pilih pada minggu ini ialah H, I. Bunyinya hi. Mari kita baca suku kata di bawah. Hi, hi. Okey anak-anak, sekarang kita sudah sampai ke segmen Mari Membaca. Dalam segmen ini, mestilah kita nak membaca gabungan suku kata dengan huruf vokal menjadi perkataan. Cikgu harap anak-anak sudah bersedia. Mari kita mulakan. Perhatikan di skrin sebelah cikgu ini, cikgu akan paparkan perkataan-perkataan tersebut. Kita akan mengeja, membunyikan dan menyebut perkataan yang akan ditunjukkan sekarang. I, E, B, I, B. Bunyinya E, B. I, E, M, I, M. Bunyinya E, M. I, E, K, I, K. Bunyinya E, K. Contoh seterusnya, I, E, N, I, N. Ini. I, E, S, I, C. E, C. Dan contoh terakhir ialah I, E, H, I, H. E, H. Dengan berakhirnya bacaan perkataan itu tadi, maka berakhirlah sudah kelas kita pada hari ini. Bagi rakan-rakan yang baru pertama kali melayari channel saya, terima kasih diucapkan. Dan jangan lupa tekan butang subscribe sekiranya butang tersebut masih merah. Serta tinggalkan komen di ruangan bawah dan like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Sebelum bersurai, ingat saya Cikgu Ainul Samurai. Bye-bye. Bye-bye.